Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Salam sejahtera, semoga kita semua sehat selalu dan banyak umur. Diberikan rezeki yang melimpah ruah dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran, teman ya. Semoga kita menjadi orang yang sukses di dunia akhirat, teman. Tetap berusaha. Jangan lupa berdoa. Karena sebuah karya tidak akan terjadi begitu saja tanpa usaha dan kerja keras dan doa, teman ya. Kegiatan kita begini, saya akan panen teman ya di kebun yang saya yang satu lagi ini, yang umur 3 tahun lebih, masih kecil-kecil lah teman ya. Ini buah-buah yang akan saya panen, ini sudah mulai berondol teman ya, mulai berondol akan kita panen teman. Cekidot. Panen teman. Tandanya namanya besar ya. Ini ya, mantap. Tandanya besar-besar teman. Ini besar teman ya, lumayan mantap. Panen lagi. Buahnya sangat sempurna ya, man ya. Padat layap. Rundalannya juga terbesar. Lebih hentian satu, man ya. Batang kecil, tandan besar ya, buah besar. Terjepit, teman. Tandanya besar sekali, teman. Mantap. Umur segini, teman ya. Panen lagi, teman. Panen lagi. Mantap. Kita panen yang sudah berondol aja,
lagi guys. Wah, ini kejepit nih man. Wah ini. Mantap sekali. Ya. Yang satu. Mantap. Ini lagi, mon. Mati teman. Tuh. Mana ya? Wahnya mantap sekali. Wahnya masih kecil. Tandanya besar. Mantap. Sempit teman ya hasil gambarnya, soalnya pohonnya masih kecil-kecil. Pohon kecil, man. Tandanya mantap sekali, besar man ya. Tandanya sudah merah aja, sudah berondol. Ya teman-teman ya. Ini sih kita panen nih omannya, masih banyak yang lainnya. Ini buahnya besar-besar. Lumayan. Oh ya. Umur 3 tahun lebih. Hasilnya maksimal sekali. Sudah paling mantap dan ini omannya. Standar perusahaan lah. Untuk sekelas petani mandiri. Mantap. Duh, capek man, panas. Stok buahnya masih banyak mungkin ya. Masih banyak ya. Jangan khawatir. Nanti kita lakukan pemupukan lagi. Buahnya tambah mantap. Hasil buahnya man ya. Tanah-tanah buahnya mantap sekali, lumayan besar untuk sekelas umur segini man ya. Tanah-tanahnya udah mantap. Nanti saya lanjut panen lagi banyak man ya. Ah, pokoknya subur-subur, hijau-hijau, sangat mantap man ya. Jangan lupa dirawat terus sawitnya man, dipupuk. Nanti akan disemprot, baru sedikit semprot ya. Tukang semprot yang saya suruh. Sekian dulu teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman.